Untung bunga putih yang pernah ku berikan padamu pasti kini telah layu, hilang ditelan waktu. Namun janji putihku tetap ku genggam erat selalu, sepanjang waktu kan ku ingat seumur hidupku. Walau badai menghantam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mendiskusikan topik berikutnya dari rangkaian materi serial kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam. Ya, kita sudah banyak membicarakan tentang berbagai topik. Misalnya yang kita pernah bicarakan adalah mudharabah, ijarah, wadiah, hibah, waris, wasiat dan sebagainya. Ya, hari ini kita coba untuk lebih memperdalam tentang sistem-sistem ekonomi yang berlaku di dunia saat ini yang banyak digunakan oleh berbagai negara. Ya, jadi seperti di samping kita mengetahui tentang bagaimana hukum ekonomi dalam ajaran Islam, maka kita juga akan harus tahu juga tentang ekonomi menurut ajaran agama, menurut ajaran-ajaran yang lain. Ya, oke. Itu siapa yang kayaknya habis tuh lobet kayak itu, kok bunyi begitu kan? Bukan. Oh, notification ya. Bukannya lobet ya? Kok bunyinya kayak lobet sih? Oke, jadi kita akan membicarakan tentang perbedaan umum antara ekonomi Islam dan ekonomi-ekonomi konvensional yang diterapkan oleh berbagai negara pada saat sekarang ini. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut, tentu kita akan memperkenalkan diri. Ya, masing-masing memperkenalkan diri ke kamera. Silakan, mulai dari Hanifah. Perkenalkan, nama saya Hanifah Karomah, kelas 1B dari Prodi Akuntansi. Oke. Perkenalkan, nama saya Siti Hovifa, kelas 1B dari Prodi Akuntansi. Oke. Perkenalkan, nama saya Nurul Saida, kelas 1P dari Prodi Akuntansi. Oke, baik, terima kasih Hani, Opi dan Nurul. Kita akan mulai dengan membandingkan dulu antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional kapitalis. Tetapi secara umum, kapitalis maupun sistem-sistem ekonomi yang lain selain Islam itu kurang lebih sama pada ininya ya, pada dasarnya. Nah, sementara kalau Islam memang memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Pertama, dilihat dari filosofi dasarnya. Kalau ekonomi Islam itu pastinya menginginkan bahwa manusia itu merupakan manusia sosial. Manusia sosial artinya manusia yang juga peduli kepada sesama manusia yang lain, ya. Tetapi kepeduliannya itu bukanlah kepedulian hanya sebagai warga negara atau sesama budaya atau sesama suku dan sebagainya, tetapi sama-sama berdasarkan iman. Jadi ekonomi manusianya itu adalah manusia yang sosialis tapi religius, ya. Jadi memandang manusia yang
berdasarkan keimanan, sama-sama memiliki keyakinan tauhid la ilaha illallah ya. Jadi itulah manusia yang dalam ajaran Islam harus menjalankan apa-apa yang menjadi tuntunan dalam aktivitas ekonomi. Ya, bukan berarti bahwa Islam tidak mempedulikan orang-orang yang beragama lain, bukan itu, maksudnya bukan itu. Tetapi Islam dalam hal ini mendasarkan aktivitas ekonominya kepada ajaran agama, begitu maksudnya. Bukan kepada ajaran manusia, tapi kepada ajaran agama. Ya. Sementara kalau ekonomi konvensional, baik itu kapitalis, sosialis, maupun komunis, itu manusianya manusia sosial tapi tidak mendasarkan ajaran agama. Kapitalis berdasarkan ajaran Adam Smith, ya. Kemudian kalau komunis berdasarkan ajaran Karl Marx, ya. Kemudian sosialis juga ada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para ahlinya. Jadi intinya kalau yang ini ajaran Islam, dasarnya adalah Al-Quran dan Hadis dalam aktivitas ekonomi. Sementara kalau rombongan ini itu mendasarkan dirinya pada hanya ajaran para ahli ekonomi, jadi manusia, ajaran manusia gitu ya. Nah, yang kedua, perbedaan yang umum, perbedaan yang mendasar antara dua kelompok ini, yang pertama, kalau ekonomi Islam itu menangani masalah dengan menentukan prioritas ke maslahatan umat. Jadi kepentingan bersama berdasarkan ajaran Islam, karena Islam itu kan kita ketahui adalah ajaran rahmatan lil alamin. Nah, jadi ekonominya juga berdasarkan kemaslahatan umat gitu. Sementara kalau yang lain itu adalah berdasarkan kepada keinginan individu, keinginan manusia. Ya, keinginan manusia. Apa misalnya kapitalis misalnya kan sangat mementingkan individualisme. Sementara yang sosialis ataupun yang komunis itu sangat mendasarkan kepada kepentingan masyarakat banyak, tetapi di balik itu sebenarnya bukan kepentingan masyarakat, tapi kepentingan para pemimpinnya. Misalnya di dalam ajaran komunis kan semua diinginkan terpusat atau sentralistik, ya. Sementara yang namanya individu tidak boleh mendirikan perusahaan, semuanya di atas namakan negara, ya, katanya untuk kesejahteraan rakyat bersama, sama rata sama rasa. Tapi realitasnya yang rakyat banyak tetap saja miskin, sementara yang kaya raya adalah para pemimpinnya. Yang hidup berlimpah itu adalah justru pemimpin. Sementara yang namanya ajaran Islam itu kesejahteraannya bersama, bukan berarti yang pemimpin yang kaya sementara rakyatnya miskin, tidak. Semuanya sama dalam arti memiliki hak, memiliki kewajiban, memiliki kepentingan, ya, dalam hal mensejahterakan kesejahteraan bersama gitu. Kemudian dalam ilmu ekonomi Islam dan konvensional, perbedaan berikutnya adalah alternatif-alternatif aktivitas ekonomi, ya, seperti yang kita ketahui, seperti baik yaitu perdagangan, yaitu yang lain lagi mudharabah bagi hasil, wadiah, ya, penitipan, terus kemudian simpan pinjam, waris, wasiat dan sebagainya, itu pure berdasarkan tuntunan-tuntunan yang diambil dari nilai-nilai Islam. Ya, sementara
kalau ajaran yang lain itu tuntunannya adalah tuntunan para ahli tadi, bukan tuntunan agama tapi tuntunan para ahli, yang pastinya setiap zaman pasti akan mengalami perubahan-perubahan karena berdasarkan otaknya manusia. Sementara Islam karena memang dasarnya ada Al-Quran dan Hadis, maka dari zaman ke zaman akan langgeng. Dari 1400 tahun yang lalu, yaitu zaman Rasulullah, sampai sekarang prinsip-prinsipnya nggak ada perubahan, sama. Sementara yang namanya komunis maupun kapitalis itu dalam praktek penerapannya bisa berbeda-beda satu sama lain. Bahkan ajaran komunis sendiri sekarang ini sudah boleh dikatakan nggak laku lagi. Banyak negara komunis yang sudah runtuh karena tidak mampu membuktikan ajarannya. Seperti misalnya Soviet kan udah bubar, ya kan, Yugoslavia, Cekoslovakia dan sebagainya itu masing-masing coraknya tadinya komunis tapi sekarang udah berubah. Cina sendiri juga yang tadinya biangnya komunis juga, akhirnya sekarang juga bukannya komunis murni, tapi komunis yang sudah banci, dalam arti sudah nggak jelas cewek apa cowok, dalam arti nggak jelas kapitalis atau komunis gitu. Ya, karena mereka nggak punya patokan yang tetap, Islam tetap ya. Dalam aktivitasnya juga Islam itu aktivitas ekonominya seperti yang saya sebutkan tadi itu berdasarkan yang sering saya sebut, yaitu wa ta'awanu alal birri wa taqwa ala wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Apa artinya nih? Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Kalau diuji begini pasti nggak lulus ini urusannya nih. Ayo, itu prinsip dasar ekonomi loh dalam Islam. Ayah, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan kamu tolong menolong dalam kebajikan. Gimana sih jangan tolong menolong dalam kebajikan? Pasti kamu nggak boleh tolong menolong kebajikan gitu. Dalam keburukan gitu. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam kejahatan dan aniaya. Ya. Jadi itu dasarnya tolong menolong. Jadi bukan berdasarkan profit oriented, bukan berdasarkan untung rugi semata-mata. Sementara yang namanya ekonomi yang lain tuh yang dipikirin untung aja, profit oriented. Ya sementara Islam tidak itu. Misalkan dalam minjam meminjam gitu kan. Dasarnya ya tolong menolong, pinjam-pinjam dengan borah juga kan tolong menolong, artinya yang dipinjamin ya dikasih duit pinjaman tapi yang meminjamkan dikasih jaminan kayak modal gadai gitu kan. Jadi Islam menginginkan supaya dua belah pihak itu sama-sama sejahtera, sama-sama dapat untung, juga ada jaminan jangan sampai nanti yang minjem itu lalai ya, ngemplang gitu. Jadi iya, nggak mau bayar utang. Sementara kalau dalam Islam dengan ada jaminan kan yang meminjamkan juga lebih tenang ya. Jadi dengan cara seperti itu diharapkan kedua belah pihak mendapatkan saling bantu, bukan salah satu doang yang dibantu. Oke. Jadi dengan demikian kita bisa ketahui bahwa ekonomi Islam itu tidak hanya mempelajari kepentingan individu tapi juga kepentingan sosial, tapi juga kepentingan yang sudah ditentukan, dituntun nilai-nilainya oleh ajaran agama ya. Oke, nah, kemudian prinsip ekonomi menurut Islam adalah bahwa kekuasaan yang paling tinggi hanyalah milik Allah ya. Jadi oleh karena itulah maka kita tidak mengenal economic scarcity, tidak mengenal kelangkaan ekonomi. Nah itu bisa saya tanya atau diajarin tuh apa yang namanya kelangkaan ekonomi, maksudnya apa itu kelangkaan ekonomi? Ya, Opi, saya jawab.
Nurul, kok saya ketukar mulu sih. Iya, kelangkaan ekonomi, tahu apa maksudnya? Economic scarcity. Ayo. Apa nih? Kelangkaan ekonomi. Kelangkaan ekonomi berarti sumber daya ekonomi itu sangat terbatas. Oleh karena itulah, karena manusianya makin lama makin banyak, sumber dayanya terbatas, maka orang itu dalam ekonomi kapitalis berprinsip dari hal yang sedikit itu harus menghasilkan yang sebanyak mungkin. Oleh karena itulah, maka mereka minjemin dikit tapi maunya minta kembalian yang banyak, kan gitu kan. Iya, karena dengan riba kan. Jadi minjemin 1 juta nah, menginginkan pengembalian 1.200.000 bahkan sampai 1.500.000 dan bahkan kalau nggak bisa bayar nunggak jadi terus bunganya nambah-nambah ya. Nah, sementara Islam tidak mengenal kelangkaan ekonomi karena yang ada di dalam dunia ini sudah diserahkan oleh Allah untuk dikelola oleh manusia sebagai khalifah, sebagai mengelola, sebagai manajernya dunia gitu. Yang penting dalam Islam itu adalah bagaimana kita bisa mencari akal, mencari way out, mencari jalan keluar, bisa mencari strategi bagaimana mengelola sumber daya yang ada. Dan nanti sebanyak-banyaknya bisa diperoleh hasilnya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga harus dikeluarkan lagi dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk hibah, ya. Dan dalam pengelolaannya bisa bagi untung sama-sama mudharabah, ya. Bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain, apakah ijaroh dan sebagainya, gitu. Oke, jadi dengan demikian, karena manusia itu dijadikan khalifah, maka secara logikanya manusia itu telah diciptakan dalam bentuk yang paling baik, ya. Dalam paling baik punya, terutama punya akal kan. Dinosaurus yang buadannya bukan alang kepalang gedenya, tapi kan akhirnya musnah, ya kan. Dinosaurus kan besar sekali kan, binatang-binatang yang kita anggap sekarang besar aja seperti gajah itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dinosaurus. Tapi karena mereka tidak diberi akal, maka terjadi kepunahan karena mereka tidak sanggup bertahan terhadap perubahan-perubahan. Dan perubahan itu kan terus terjadi, sampai sekarang perubahan-perubahan terus terjadi. Ya. Baik terutama karena manusia itu punya akal, maka mereka melakukan banyak perubahan-perubahan sistem yang mengakibatkan juga perubahan alam. Kalau dulu manusia kan hanya bercocok tanam, bercangkul, ya nyangkul, bertani, berkebun. Tapi kemudian kan karena berdasarkan perkembangan akalnya, dia kemudian bisa menciptakan industri, ya kan. Kalau binatang kan hanya ngambil yang udah ada, ya kan, dia ngambil yang udah ada, begitu mereka makin lama makin banyak sumber dayanya habis dan mereka tidak mampu mengolah, ya kan. Mana ada binatang yang bercocok tanam kecuali di film-film kartun, ya. Nggak ada binatang bisa bercocok tanam, tidak mampu menghasilkan yang lain-lain, ya. Tapi kalau manusia kan karena mampu menciptakan, maka industri juga makin lama makin kompleks, makin dahsyat, mampu menciptakan energi-energi baru, misalnya listrik tadinya nggak ada sekarang ada, kemudian internet yang tadinya berapa tahun yang lalu kan kita itu nggak pernah megang HP, nggak tahu itu HP, tapi sekarang kita ini sangat tergantung pada HP, ya. HP ketinggalan di rumahnya seolah-olah separuh nyawa ketinggalannya, kan nggak bisa lagi ini. Kayak kita sekarang ini aja nggak ada internet, akhirnya jadi terganggu. Untung aja bukan daring, kalau daring kalau lagi mati begini kan nggak salah, nggak bisa, nggak ada koneksitas. Itu pun nggak ada internet, nggak bisa nonton Netflix jadinya. Oke, jadi karena manusia itu
memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lain dan mampu menciptakan hal-hal baru, maka jelas yang namanya kelangkaan tuh nggak ada. Dasar pikirnya begitu. Kita bukan binatang yang hanya terbatas, yang pada akhirnya punah karena nggak mampu mencipta. Tapi kita yang namanya manusia, apapun juga bisa diolah menjadi makanan. Makanan-makanan baru kan macam-macam baru bisa muncul ya, diolah ya. Padi yang tadinya dalam satu tahun hanya bisa satu kali karena mengandalkan perubahan cuaca ataupun hujan, tapi kan sekarang udah bisa dibikin bendungan, dan jenisnya juga, jenis padinya bisa varietasnya yang lebih unggul, sehingga dalam satu tahun bukan hanya satu kali, bisa berapa kali, bisa hanya waktu 4 bulan udah panen lagi, kan gitu. Berarti kan terbukti bahwa dalam ekonomi Islam itu nggak dikenal kelangkaan, karena berdasar kontaknya ini terus muter cari. Mungkin suatu saat nanti akan bisa ditemukan satu varietas yang unggul, di mana pohon-pohonnya itu bisa berbuah dalam satu tahun, sebulan sekali, bisa aja, kenapa enggak, mungkin aja kan ya kan. Dulu kan yang namanya ayam aja juga kan dibiarkan alamiah, itu mungkin dia bertelur dalam satu tahun berapa kali, tapi sekarang kan dengan teknologi, dengan temuan-temuan apa mineral-mineral, vitaminnya, ayam bisa disuruh betul lagi sampai bosan dia nya ya. Iya, berkali-kali dia bertelur sehingga akhirnya telur jadi banyak. Dulu kan nungguin dia bertelur suka-suka dia ya. Iya kan. Dalam satu tahun ayam itu kan secara alamiahnya dalam satu tahun palingnya 3 kali paling banyak. 3 kali nurunin anak ya dalam satu tahun ya. Atau mungkin cuma 2 kali barangkali. Kan dia begitu nurunin anak harus jagain dulu ya kan, jagain dulu sampai anaknya itu besar, 3 bulan baru dia kemudian nalor lagi gitu ya, 4 bulan baru nalor lagi. Tapi kalau sekarang kan nggak dipisahin, telurnya pisahin, tetesin sendiri sama mesin kan itu kan. Iya. Apa namanya, kemudian induknya disuruh bertelur lagi, jadi kayak mesin nih. Sementara anaknya tetesin pakai ini, pakai mesin ya, gitu. Makanya kemudian jadi pertanyaan, kenapa ayam negeri dengan ayam kampung rasanya beda? Iya. Enakan mana? Ayam kampung sama ayam negeri enakan mana? Enakan ayam negeri. Iya. Iya. Kenapa? Ayam kampung kayak keras gitu. Keras, tapi rasanya? Kalau bisa dibikin, Amis. Oh. Umumnya justru ayam kampung orang lebih seneng, harganya aja lebih mahal. Iya, oh kamu berarti aneh-aneh nih, ayam negeri seneng. Umumnya orang lebih seneng ayam kampung. Saya sendiri nggak begitu suka ayam negeri, karena apa? Ngelihatnya udah kenyang, gede banget masalahnya. Iya kan gede, ngelihatnya ya pahanya mampun lah, belum makan udah kenyang duluan gitu. Lebih seneng dengan ayam kampung. Kalau saya pertanyaan seperti itu, mana lebih enak ayam kampung, ayam negeri? Orang bilang ayam kampung, kenapa lebih enak? Wah wow, gini. Enggak, saya bilang ayam kampung itu lebih enak karena ada cinta. Iya. Kenapa tuh? Hah? Kenapa bisa ada cinta? Karena ada cinta. Coba kamu lihat, ayam kampung mau kawin kan? Ayam negeri mana ada kawin? Ayam negeri itu kawinnya sama jarum, disuntik. Disuntik. Kasih untuk suntik hormon. Terus begitu dia lahir, mana ada ayam kampung, mana ayam negeri yang mengerami, telurnya nggak ada, telur dipisah, dikerumin sama lampu. Lampu nggak punya cinta, nggak ada kasih sayang. Begitu juga begitu anaknya muncul, masih kecil, nggak ada yang jagain dia. Nggak ada cinta, kalau ayam kampung kan dijagain sama emaknya. Ya, kalau ada serangan dari tikus, serangan dari elang, serangan dari mana, kan emaknya yang galak kan. Iya. Kalau ayam negeri kan gak ada yang jagain. Iya, makanya berarti ayam negeri itu gak ada yang jagain, gak ada cinta. Iya kan. Terus kemudian juga sampai dia besar dipotong, kalau ayam kampung dipotong dengan bismillah, ayam negeri dipotong pakai mesin. Ya gitu, makanya nggak enak, nggak ada cinta di dalamnya. Kalau ayam negeri, ya ayam kampung ada cinta, makanya jadi enak gitu.
Okay. Terus kemudian, jadi prinsip-prinsip ekonomi Islam itu adalah berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau anugerah dari Allah kepada manusia. Dan pastinya itu tidak bisa dihitung, tidak terbatas ya. Karena Allah sudah mengatakan bahwa andai kata seluruh air di seluruh permukaan bumi ini kamu jadikan tinta, terus utan-utan kamu jadikan pena, kamu hitung rahmat Allah nggak bisa kamu hitung. Berarti dalam ekonomi juga rahmat Allah sangat banyak, tergantung otak kita bisa nggak mikirinnya, ya kan. Islam mengakui pemilikan pribadi tapi juga di dalam batas-batas tertentu. Artinya kenapa? Karena Islam itu kan juga mengajarkan bahwa manusia itu tidak boleh serakah, ya kan, tidak boleh tamak, harus membatasi keinginannya, nafsunya. Nah, sementara kalau kapitalis kan boleh sebanyak-banyaknya. Islam sadar bahwa yang namanya harta itu kan ya kalau nggak mampu mengelolanya akan berbalik ke membahayakan kan ya. Iya, bahaya kan. Gak usah jadi orang kaya, beneran kamu punya harta berapa ya, punya motor terus kemudian lalai jaganya, bahkan tidak lalai aja dijebol maling. Iya ya, kan, apalagi punya harta berlimpah malah jadi mendok-dokan mikirinnya. Iya kan, iya ada aja kan. Padahal saya, rumah saya sendiri itu kan ada pagar digembok, terus ada gerbang ini garasi digembok, terus nyatanya dijebol. Ya nggak sadar tiba-tiba begitu pagi kok pada ngablak semuanya, ternyata motor udah nggak ada. Itu baru punya itu loh, apalagi anda kata saya punya apa namanya harta berlimpah gitu ya, taruh di bank kita deg-degan, jangan-jangan ada kesalahan sistem sehingga uang kita hilang, kan bisa begitu banyak juga ya kan. Atau di hack orang sehingga harta dibobol melalui sistem ya. Kalau di rumah ya kita nyimpan uang banyak-banyak juga jadi inceran orang ya kan. Kamu saya lihat nggak ada pakai perhiasan, coba kalau kamu perhiasan diikutin orang kamu. Iya, kamu pakai tas bagus aja dijambret kamu. Iya kan, makanya jadi berarti Islam mengajarkan manusia kalau berlebihan dalam harta itu justru membahayakan dirinya sendiri, termasuk juga bukan bahaya dari luar, dari dalam juga, dari keluarganya. Sebab ketika di dalam keadaan sakit hartanya berlimpah tuh anak kadang doain pasti semuanya, ini kalau perlu didoain yang sebaliknya bapak mati ngapa gitu nih, biar warisannya cepat. Mana buktinya masih hidup aja digugat warisan tuh ya, ada kan ya, masih hidup emaknya digugat warisan, apalagi emaknya disakit-sakitan, kalau perlu dikasih racun pelan-pelan dikit-dikit dikit-dikit kasih racun sampai emaknya mati nggak ketahuan ya. Nah, itulah manusia. Makanya jadi harta berlimpah itu bukan hanya bahaya dari luar, dari dalam juga bahaya kalau memang tidak bisa mengimbangi dengan ajaran-ajaran agama, bahaya. Kadang-kadang yang kadang saya punya anak, bukan anak, apa namanya, punya cucu tuh baru 2 bulan. Setiap hari digendong-gendong, masih dalam keadaan lemah. Saya sering bayangin, saya ngomong sama istri saya, sama anak saya, cucu saya, bagaimana seorang anak bisa durhaka sama ibu? Coba nih dalam kondisi kayak gini aja nih, dia tergeletak lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, ibunya yang rela nggak makan demi anaknya, dia makan sedikit aja anaknya berpengaruh jadi sakit, ya kan? Ya kan kalau salah makan ibunya, anaknya susunya terpengaruh, ya kan terpaksa ibunya membatasi makannya. Yang tadinya ibunya sana makan jengkol batasin, takut anaknya bau gitu kan, takut susunya bau, makan pedas nggak boleh, takut apa susunya juga pengaruh pedas begitu kan. Berarti kan berkorban malam juga ya, begadang lagi tidur enak-enak terganggu, dan bukan hanya malam, siang juga nggak bisa ngapa-ngapain, setiap saat harus jagain terus detik ke detik ya. Ya melototin aja anaknya, jangan sampai nanti ada dikerubutin laler iya kan, anaknya dirubungin nyamuk dan sebagainya kan. Begitu dewasa anaknya kurang ajar sama emak, iya sama ibunya,
Kata ibunya, tahu begini mendingan gue bebesin kengkut tuh dari kemarin, ya kan. Mendingan dari kemarin gue timpain bantal, ya. Taruhin aja bantal. Nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, iya, makanya sangat durhaka seorang anak itu yang terutama kepada ibunya. Udah 9 bulan bawa-bawa tambur sana kemari. Sana kemari bawa tambur berat-berat gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah gitu masih dituntut lagi 2 tahun untuk nyusuin. Kamu selesai 2 tahun? Enggak. Ayam 3 bulan bisa nyari makan sendiri. Kamu 2 tahun belum bisa makan sendiri. Jangan lagi 2 tahun, 20 tahun aja masih merengek-rengek, minta jajan mak gitu. Iya. Kamu aja kuliah masih emak-emakan mulu. Iya, ya kan udah berapa umur kamu? 19-20 kan sekitarnya kan. Taruhlah kamu semester 1 18 gitu. Tetap aja kan belum mandiri. Iya kan? Bahkan udah kawin aja masih ngeremengin mamu lo kadang-kadang ya. Udah gila udah dewasa nuntut warisan lagi. Udah gitu emaknya dituntut lagi sambar geledek sekalian mestinya kan ini anak kayak gini kan. Ya, atau... Makanya kata anak kata emaknya tahu begini mau gue bebesin ke got masih kecil. Kurang ajar. Enggak dari kecil aja enggak usah diurusin. Oke, jadi Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas tertentu, artinya supaya jangan timbul apa bahaya bahwa dia sendiri, karena harta yang berlimpah itu bukan hanya mengandung ancaman dari pihak luar, tapi juga dari dalam keluarganya sendiri, termasuk dari dalam dirinya sendiri. Dengan harta berlimpah kan keinginannya jadi macam-macam. Iya. Ini kan jadi aneh-aneh ya. Oh, sombong, sombong kan akhirnya mengundang orang untuk benci ya. Kamu sombong terus mau jadi teman jadi sebel, nanti jadi dekat akhirnya jadi menjauh. Laki-laki hartanya berlimpah kawin mulu gitu kan, ada aja. Perempuan perhiasan perempuan ya itu emas benar. Kalau udah banyak sini berjejer-jejer udah kayak toko jalan pasti belagunya kan tak ampan pamer kan sombong jadinya kan, jadi itu menghina orang lagi kan biasanya begitu. Oke, yang berikutnya adalah prinsip ekonomi Islam itu kekuatan penggerak utama ekonomi dalam Islam adalah kerjasama. Jadi nggak boleh hanya kepentingan diri sendiri, tetapi jadi adalah rahmatan lil alamin. Kerjasama misalnya mudorobah, ya kan, bagi hasil. Ini saya punya modal, kamu kelola, nanti kamu dapat untung, kita bagi, gitu kan. Kerjasama juga dalam bentuk misalnya ijaroh, saya punya perusahaan, kamu kerja sama saya, kamu bantu saya mengelola, saya upahin kamu, kan gitu kan, itu kerjasama. Terus kemudian apalagi pinjam meminjam, gadai dan sebagainya, itu prinsipnya semua adalah kerjasama, bukan mementingkan diri sendiri ya. Yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Jadi penguasaan ekonomi itu nggak boleh oleh orang-orang tertentu saja, juragan-juragan saja, tapi harus lebih merata, oleh karena sudah diajarkan kamu makan enak, makan kenyang, tapi tetangga kamu kelaparan, ya itu nggak ini, nggak iman kamu dianggap belum sempurna ya gitu. Dan bayarkanlah upah buruh sebelum keringatnya kering kan, itu kan. Jadi semua itu menandakan bahwa kita tidak hanya menumpuk-numpuk harta untuk diri kita sendiri. Oke. Ekonomi Islam yang berikutnya menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Jadi ya kembali lagi rahmatan lil alamin ya. Kemudian seorang muslim harus takut hanya kepada Allah dan hari penentuan, yaitu tadi aktivitas ekonomi semuanya didasarkan kepada pertimbangan besok semua ditanya loh. Aktivitas-aktivitas ekonomi kita itu, oleh karena itulah dalam melakukan aktivitas ekonomi ya, jangan curang. Ya, enggak boleh ngurangin timbangan, enggak boleh manipulatif, enggak boleh menimbun, enggak boleh hanya memikirkan keuntungan dalam arti menerapkan riba dan sebagainya ya. Nah, karena semuanya dihitung-hitung harus berdasarkan kepada ketakwaan kepada Allah.
Okay. Terus kemudian juga harus membayar zakat yang dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas. Zakat itu tentu beda dengan pajak ya. Pajakan untuk kepentingan negara. Nah, zakat juga bisa untuk kepentingan negara kalau dikumpulkan, tapi kalau zakat itu kan ada nisabnya. Misalnya jumlahnya dan waktunya. Kita punya emas gitu ya. Kita punya emas berapa banyaknya dan udah berapa lama. Itu harus dikeluarkan dan itu ada persentasenya sekian kan gitu ya. Islam menolak riba dalam bentuk apapun karena riba itu udah jelas bukannya menolong tapi hanya malah menyengsarakan. Orang yang lagi susah ditambahin susah. Seolah-olah kita itu justru mendapat keuntungan dari kesusahan orang. Berarti kita berharap orang itu susah. Ya kan, orang-orang yang menerapkan riba kan justru sebenarnya dia mengharapkan orang itu nggak bisa bayar. Mengharapkan nunggak. Kenapa? Hitungannya makin tinggi. Ya kan, sehingga pada akhirnya bisa disita barang-barang yang apa, kalau hitungannya udah makin lama makin besar sehingga ngutang sekian besar pun ujung-ujungnya rumah yang disita dan mereka nggak peduli ya, nggak peduli ya bahkan orang itu kemudian jadi sengsara, jadi gelandangan, bodoh amatnya. Islam kan nggak begitu. Jadi Islam itu menginginkan bahwa kita pinjam meminjam ya tolong menolong, yang minjem juga harus nolong yang dipinjam dong. Bukan berarti yang minjem kok kemudian seenaknya aja saya nggak mau bayar, berarti kan dia nggak menolong. Padahal dia udah ditolong, kan kurang ajar ya seperti itu ya kan. Udah ditolong malah nggak ada terima kasihnya. Malah kadang-kadang yang minjem itu jelek-jelekin yang minjemin dia. Iya, malah jelek-jelekin. Kurang ajar sama orang seperti itu tuh. Ya. Oke, kita juga mengenal dalam ekonomi Islam itu yang namanya muamalah. Muamalah dalam kamus bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Ya, jadi menyangkut masalah pergaulan, masalah perdata, masalah pidana dan sebagainya itu semuanya adalah muamalah. Sementara itu dalam fikih Islam, muamalah itu berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara-cara yang ditempuh. Seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, cocok tanam, berserikat, berkongsi dan usaha-usaha lain gitu. Itu yang muamalah ya, muamalah dalam bidang ekonomi. Oke. Kemudian ada hal-hal yang tidak dibolehkan dalam melakukan transaksi ekonomi. Ya, seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan sebagainya, ada hal-hal yang tidak dibolehkan. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Apa itu cara-cara yang batil dalam ekonomi? Misalnya apa? Cara-cara yang enggak benar dalam ekonomi. Cara yang batil, yang salah. Misalnya apa? Ya misalnya menipu, misalnya ini, dia ngejual barang tapi padahal barang itu masih punya orang lain. Bisa. Terus kemudian berekonomi ya maling, Spanyol, separoh nyolong ya. Bisa juga apa namanya ya, kayak contohnya yang gampang itu mau jual-jual makanan tapi kemudian menggunakan pengawet yang berbahaya ya kan, supaya jadi awet, atau nggak usah yang jauh-jauh, bikin gorengan aja kadang-kadang ada yang curang pakai plastik supaya jadi awet itu ya, gorengan minyaknya pakai plastik gitu kan. Nah, cara-cara manusia memang macam-macam lah, itulah namanya manusia ya. Pengawetnya, pewarnanya, gitu kan ya, pewarnanya pakai wantek lah, apa segala macam pewarna pakai. Yang alami banyak. Yang alami banyak, tapi mungkin yang alami durasinya lebih pendek gitu. Sementara kalau yang itu kan karena mengandung zat kimia jadi lebih panjang gitu. Sehingga kalau yang alami kan enggak ini cepat berubah gitu. Tempe gitu ya, tempe misalnya digoreng hari ini enak, besok udah enggak enak ya. Tapi kalau gorengnya pakai pengawet ya mungkin bisa jadi tahan seminggu dan sebagainya ya. Ya misalnya kamu makan di warung tuh. Pak, ini kok
apa namanya tempenya nggak enak padahal kemarin enak. Masa sih padahal itu yang kemarin kan ya. Masa sih enggak enak padahal itu yang kemarin. Ya iya makanya. Oh, kok bisa enggak enak padahal itu yang kemarin-kemarin juga berarti kurang ajar tuh. Ya. Oke, yang kedua yang dilarang juga tidak boleh melakukan kegiatan riba ya. Di dalam ekonomi Islam jelas tidak boleh menggunakan riba karena riba jelasnya tidak menolong tapi malah memperberat orang yang sedang kesulitan. Terus kemudian tidak boleh dengan cara-cara zolim, beda dengan yang batil. Misalnya zolim artinya intimidasi misalnya dengan melakukan pemaksaan orang tuh apa ya kayak apa ya harganya ditetapkan yang nggak wajar tuh mahal itu kan ada restoran-restoran kadang-kadang tiba-tiba orang kaget loh gila mahal amat gitu kan ya ada ya kasus-kasus kayak gitu ya ya makan apa gitu kemudian begitu ada bill-nya dia kaget ya kan luar biasa mahalnya gitu kan. Nah itu tidak boleh, jadi yang wajar-wajar aja, jadi cari untung itu ya jangan-jangan kelewatan lah ya kadang-kadang orang jadi kaget ya gila ini apa namanya nasi goreng gila ya nasi goreng gila bisa jadi macam-macam ya bisa rasanya gila pedas banget gitu ya gila kagak enak kan gila juga ya nah, gila mahal banget gitu ya jadi nasi goreng gila macam-macam gilanya itu buset deh gila nasi goreng kayak gini harganya segini gitu ya kalau nggak enak banyak mah di resto iya resto-resto gitu makanya nggak enak padahal mahal. Oh iya nggak enak mahal gitu termasuk ya saya kalau ke daerah itu ke kan nginepnya di hotel jarang sekali saya makan di hotel. Saya lebih senang makan di tenda-tenda aja. Kenapa? Di hotel tuh udah bagi saya ya, karena saya lidah orang kampung kali nggak enak saya makanan di hotel itu. Nggak enak menunya apaan loh, ala carte, ala barat, ala bodo amat, ala mau apa kek, bahwa nggak senang di lidah. Gaya-gayaan doang kan makan di hotel. Padahal harganya kan luar biasa. Yang namanya aqua itu bisa 20.000 itu aqua yang botol gitu. Iya. Terus kemudian yang namanya ciki itu bisa berapa itu harganya kan kalau di hotel itu kan suka ada kulkas-kulkas kecil yang isinya banyak snack-snack gitu coba aja berani kamu ini begitu kamu check out dihitung 500.000 buset ciki 500.000 bisa aja kalau kamu habisin selemari iya bisa itu jadi itu cara zolim artinya seenaknya sendiri mengintimidasi orang ya. Yang berikutnya tidak boleh mempermainkan takaran, ya mempermainkan timbangan, mempermainkan kualitas, dan juga mempermainkan kehalalan. Ya kehalalan juga nggak boleh. Apa contohnya kehalalan dipermainkan? Itu kayak misalnya baso, nah, gitu. B2. Padahal daging babi, ya nggak taunya daging tikus, ya. Waduh kita masih ada kakinya lagi tuh tikus. Iya, begitu kamu makan, loh dalam bahasanya kok ada kaki tikus sih buah. Karena ya. Ada campuran kecoanya. Ya ada, kadang-kadang kecoa sih mungkin kelalaian itu. Ya, nggak mungkin campurin kecoa, tapi kelalaian dia itu. Nggak usah jauh-jauh, kamu makannya kadang-kadang ini apaan nih gitu, itu apa itu? Rambut. Rambut itu berarti kan juga kan nggak bener itu. Jadi nggak boleh mempermainkan timbangan, mempermainkan takaran, mempermainkan kualitas, kehalalan. Ya nggak boleh juga yang mengandung B2 kemudian dianggap makanan halal. Saya pernah satu kali ke daerah itu diajak makan sama rombongan teman-teman dijamu lah ceritanya sama suatu lembaga di suatu hotel mahal, suatu restoran mahal. Saya jujur aja nggak enak lah, tapi karena beramai-ramai ya udahlah. Tapi begitu saya lihat menunya loh, kok ada poknya. Poknya berarti kan ada babi ya. Saya langsung bilang mohon maaf saya bukannya ini. Saya kayaknya nggak berani makan di sini, nggak bisa. Kenapa pak? Nih, gitu. Nggak apa-apa, silakan yang lain mau lanjutin. Ya, saya mah nggak. Saya bilang saya itu di seberang ada warung padang mendingan saya makan di sini. Iya, saya mah tegas-tegas aja nggak mau. Kenapa? Walaupun mungkin yang dihidangkan oleh kepada saya itu bukan pok, tapi kan dia punya penggorengan. Dia punya wajan itu kan bekas. Kita kan yang namanya haram itu bukan ininya saja, tapi ya deretan yang terkait bejananya, alat-alatnya juga kan nggak bisa. Jadi wah jangan sok-sokan makan di restoran mewah lalu kemudian bangga. Lihat dulu menunya.
kalau menunya begitu mendingan saya makan nasi goreng abang-abang gerobak. Iya, lebih halal. Ya oke, jadi kehalalan juga nggak boleh dimainkan, dalam arti kalau memang belum halal ya jangan sampai ketipu. Atau kita harus waspada, kalau kita ke Solo itu ada banyak sate anjing loh. Jangan-jangan ini harus hati-hati juga, banyak dagangan-dagangan itu kalau kita nggak hati-hati, ngatanya sate ini sate anjing. Ya, nggak boleh ya. Kemudian dengan tidak boleh juga dengan cara-cara spekulatif, misalnya cari nafkah dengan cara berjudi, ya kan. Berjudi itu kan apa namanya, gambling ya, yang ada bukannya kaya malah belangsak melarat. Kaya ya. Tapi kadang sesaat. Iya. Enggak ada, enggak menang itu boleh dibilang dari 100 kali main paling juga 1 kali ya, menang. Iya, dan itu pun menangnya menang sedikit, yang keluar udah banyak. Tapi penasaran memang, penasaran berjudi itu. Termasuk juga barangkali yang spekulatif seperti apa namanya, beli saham, investasi, itu sebenarnya ya ada sebagian ulama yang tidak membolehkan karena kan nggak pasti ya. Iya kan, seperti Bitcoin itu kan majelis ulama bilang itu nggak diperbolehkan karena sifatnya spekulatif. Yang pasti-pasti aja deh gitu, dalam arti ya, dalam ekonomi Islam jangan yang spekulatif. Termasuk ijon juga nggak boleh dalam Islam itu. Tahu kan ijon ya? Misalnya kamu ada orang petani, dia kemudian lagi butuh uang, lalu kemudian kamu bantu, tapi dia bayarnya pakai apa, padi yang masih dalam tanaman, masih ditanam. Kan spekulatif. Iya, jadi belum tahu dijadi padi atau. Nah, apa? Makanya nggak tahu, jangan ada banyak bangke tikus doang, padi nggak ada kan kalau dimakan duluan ya. Itu spekulatif, berjudi itu namanya gambling, nggak boleh. Apalagi judi beneran, ayo taruhan nih yang menang yang siapa nih gitu. Besok taruhan nih pemilu yang menang Jokowi apa Prabowo, sama judi juga itu. Kan judi juga kan, iya. Kemudian tidak boleh juga yang dilarang Islam melakukan transaksi untuk jual beli barang-barang yang haram, ya kan. Jual beli apa? Jual beli barang curian tuh, barang-barang Spanyol nggak boleh ya, barang narkoba nggak boleh. Terus kemudian juga apa namanya, minuman keras ya. Minuman keras bukan es batu ya, es batu nggak boleh. Ya. Minuman keras kan es batu, es batu minuman keras. Ya, terus kemudian ya, iya benar kan, es batu kan minuman yang udah keras ya. Terus kemudian yang nggak boleh juga apa misalnya, ya hamar lah yang mau mabukan, atau praktek misalnya prostitusi ya nggak boleh lah, kita jadi muncikari gitu ya, jual beli manusia, sewa menyewa manusia. Manusia disewain. Iya, karena ada jual beli, ada juga sewa menyewa manusia. Iya, iya. Prostitusi kan jual sewa menyewa manusia kan. Iya, untuk sesaat. Nauzubillah minzalik. Jadi tidak boleh melakukan yang seperti itu, jual beli sesuatu yang sifatnya haram. Oke, terakhir kita lihat ada beberapa sistem ekonomi selain Islam. Yang pertama adalah kapitalisme, ya kan. Paham kapitalisme ini berasal dari Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Kemudian dia dasarnya adalah filosofi yang ditulis oleh Adam Smith dalam Inquiry into the Nature of Cause of the World of Nations. Jadi artinya mencari sebab dari kekayaan suatu negara. Itu tahun 1776, berarti udah lumayan lama itu. 1776 Adam Smith menulis buku itu. Isi buku tersebut syarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat yang coraknya adalah kapitalis. Dasar filosofinya kemudian menjadi ekonomi kapitalis pada saat ini ya. Ya, dan bahkan menjadi suatu gaya hidup, way of life, yang lebih mementingkan individualisme. Yang kedua, sistem ekonomi sosialisme. Ya, dalam kehidupan sehari-hari istilah sosialisme digunakan dalam banyak arti. Sosialisme sebenarnya kepedulian kepada masyarakat. Islam juga sosialisme, tetapi sosialisme Islam itu
tidak kepada pemikiran manusia, tapi peduli kepada masyarakat itu berdasarkan nilai-nilai yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Sosialisme Islam juga, cuman bukan berdasarkan pikiran manusia. Sosialisme yang lain itu berdasarkan pikiran manusia, ya. Ideologi-ideologi, cita-cita, filsafat dan sebagainya yang bersumber kepada pemikiran manusia, ya. Sosialisme artinya ajaran yang memperdulikan masyarakat, karena dasarnya adalah sosial. Sosialisme, jadi isme itu kan ajaran. Ajaran tentang kehidupan masyarakat, sosialisme itu. Tapi sangat beda jauh antara sosialisme Islam dengan sosialisme non-Islam, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah komunisme. Komunisme muncul sebagai aliran ekonomi, ya. Karena dia sebenarnya merupakan antitesis dari kapitalisme. Kapitalisme merajalela menyebabkan kesengsaraan rakyat banyak karena lebih mementingkan individu. Maka kemudian ada sekelompok orang yang marah dengan kondisi seperti itu, lalu mereka mengeluarkan ajaran yang secara bertolak belakang. Jadi dalam komunisme justru individu itu nggak dapat tempat, yang ada tempat adalah negara, semuanya ada satu negara, semua dikuasai oleh negara, individu nggak boleh berkembang, begitu tuh komunisme. Tapi sama aja ujung-ujungnya seperti saya katakan, karena apa? Komunisme dikuasai negara, negara itu kan orang juga ujung-ujungnya, penguasa kan, nah penguasa itu yang pada kaya, sementara rakyat banyak sebagai miskin gitu. Kayak ada juga ajaran yang lain, fasisme. Fasis itu muncul dari filsafat radikal yang muncul dari revolusi industri, ya. Para penganjur sindikalisme atau fasisme ini menginginkan reorganisasi masyarakat menjadi asosiasi-asosiasi yang mencakup seluruh industri. Tapi fasisme ini berarti lebih mementingkan golongan, ya. Fasis itu bahkan bukan hanya golongan tapi ras juga. Fasis itu seperti misalnya orang-orang Jerman yang menganggap ras Arya itu nomor satu di dunia, yang lain bukan manusia, ras Arya. Terus kemudian Jerman juga menganggap bahwa orang Yahudi itu adalah orang-orang yang harus dibasmi. Makanya zaman Hitler itu kan orang Yahudi dibantai. Begitu juga Yahudi menganggap orang lain itu bukan manusia. Jadi pergolongan, Jepang fasis, Italia fasis, Jerman fasis, terus kemudian banyak ajaran-ajaran fasis, ya, menganggap bahwa bangsa mereka yang lebih tinggi daripada yang lain itu. Sementara Islam kan menganggap semua sama rata, sama-sama rahmatan lil alamin dan semua sama-sama makhluk ciptaan Allah, enggak ada yang ini. Innama akramakum indallahi atqakum, yang artinya yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang takwa, bukan ras yang wah orang Korea ini cakep-cakep nih gitu kan, ya. Nah, kalau kamu yang senang drakor kan, orang Korea kan ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya, nggak ada yang korengan kan di sana, ya. Itu berarti orang Korea adalah diciptakan ketika Tuhan tersenyum misalnya gitu kan. Orang Afrika kenapa hitam-hitam, berarti diciptakan pada waktu Tuhan lagi mengambek gitu, ya. Tuhan lagi marah, ciptakanlah orang Afrika. Kan kasihan orang Afrika, ya. Hitam-hitam. Kamu beruntung loh, kamu harus bersyukur tidak ciptakan jadi anak Afrika, coba. Emang kamu bisa nolak? Enggak bisa. Ternyata kamu anaknya siapa, gue tuh di pedalaman Afrika yang masih telanjang, yang udah gitu, hitam. Emang kamu bisa nolak? Enggak bisa. Berarti bersyukur loh kamu lahir di Indonesia dengan kondisi yang seperti ini, ya kan? Afrika udah bunuh-membunuh melulu kerjanya, ya kan? Udah gitu juga banyak yang masih terbelakang. Alhamdulillah kita tidak lahir di sana. Sebab kalau kita dilahirkan jadi anak orang Afrika, ya nggak bisa nolak. Mau ngapain, ya? Gitu. Jadi bersyukur dengan kondisi yang ada. Bersyukur juga kamu di Indonesia dan juga bisa kuliah. Banyak orang di Indonesia juga nggak bisa kuliah karena nggak punya duit orang tuanya. Boro-boro buat kuliah, bahkan kayak susah gitu kan. Makanya kemudian kalau kamu punya kesempatan menjadi mahasiswa, ya syukuri. Makanya kemudian belajar yang benar, ya. Jangan-jangan podcast dibikin capek-capek, diedit capek-capek, ditonton 1,5 menit, kamu kelewatan deh beneran.
akibatnya kamu nggak dapat ilmu apa-apa, cuma sekilas terus langsung bah udah bah, jangan, itu untuk kepentingan kamu sendiri kok. Ya seperti ini kan untuk kepentingan kamu, pengganti kuliah offline, daring juga bosan, makanya pakai cara seperti ini. Ditonton cuma 1,5 menit, dapat apa ilmunya? Besok ngaku jadi sarjana ekonomi, ilmunya nggak ada. Aduh, malu bukan sama orang, mandiri sendiri gitu ya. Oke, tentunya yang paling utama adalah dalam sistem ekonomi, karena kita orang Islam ya, bagi kita yakin bahwa sistem ekonomi yang paling bagus adalah sistem ekonomi Islam, karena yang mengajarkan, yang menciptakan bukan manusia tapi sang pencipta ya, yang lebih mengetahui kita segala-galanya. Allah mengetahui kita itu bukan hanya yang lahir tapi juga yang batin, bahkan aliran darahnya aja ya Allah yang tahu ya kan. Jantung berdetak berapa kali dalam satu detik kan Allah yang tahu, Allah yang ngatur. Coba Allah bilang berhenti, kamu detak jantung kamu 5 menit ya koit kamu langsung. Iya semuanya. Jadi makanya dikatakan Allah lebih tahu kita daripada kita sendiri. Kita sendiri nggak tahu diri kita apa. Besok mau kemana Allah? Kita nggak tahu. Tapi Allah tahu kan. Besok kemana? Kamu lagi jalan di ubur-ubur anjing. Allah udah tahu duluan itu. Besok kamu disambar bajai, bisa aja. Nafsu bilang jalek, jangan sampai. Tapi kan Allah tahu nasib kita ya. Makanya kemudian Vanessa Angel kan nggak mau ketahui bahwa dia satu kali lagi berjalan sama keluarganya tiba-tiba aja kecelakaan. Nobody knows. Ya makanya berarti Allah yang tahu semua-muanya. Maka kita menyerahkan diri kita, termasuk dalam penguasaan ekonomi ya, dikuasai oleh Allah dengan ikhlas loh, bukan terpaksa. Dan jangan menganggap ajaran-ajaran seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme, fasisme itu sebagai yang lebih hebat. Sekarang ini banyak dibolak-balik ini, banyak orang-orang yang pinter tapi sok keminter, ada juga orang-orang yang memang mengerti tapi kemudian menyeret ke tempat yang kagak beres, membolak-balikan pikiran orang, membodoh-bodohi orang. Makanya saya katakan, seringkali saya katakan bahwa mahasiswa itu belajar yang pintar, supaya apa? Supaya kamu gak dipinterin orang. Nanti akhirnya kamu ngertiin separoh-separoh, akhirnya dikibulin orang, apalagi pakai ayat-ayat, ya kan? Kayak kemarin tuh Jenderal Dudung bilang, jangan mendalami agama terlalu mendalam. Wah langsung diramein. Berarti kalau mendalam jadi nyeser dong. Padahal itu cuma dipenggal. Karena dia mengatakan jangan mempelajari agama terlalu mendalam kalau tidak dibimbing gitu loh. Tidak dibimbing oleh para ulama yang benar. Berarti kan pendapatnya benar kan? Iya. Tapi dipotong gitu. Sama dengan Ahok mengatakan bahwa jangan sampai kita itu dalam berpolitik dikibulin, ditipu oleh orang-orang yang menggunakan ayat. Dipotong, jangan mau ditipu oleh ayat. Masuk penjara deh gara-gara itu. Iya, padahal itu kan gara-gara difitnah banyak itu orang-orang yang seperti itu. Yang senangnya itu menggel-menggel omongan orang, tapi kita nih enggak ngerti. Akhirnya kita jadi apa? Ke bawah-bawah enggak benar, makanya belajar yang benar supaya kamu jangan sampai salah paham. Ya kan ada lagi pendapatnya, Tuhan itu, okay, saya kalau berdoa itu nggak perlu pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia, karena Tuhan bukan orang Arab. Marah, emang Tuhan bukan orang Arab, emang Tuhan orang. Nah iya, emang Tuhan itu orang kan bukan, kenapa mesti marah, emang bukan kok gitu ya. Tapi dibolak-balikin, dianeh-anehin, dipelintir gitu loh. Makanya mahasiswa itu maksudnya adalah nalar. Nalar itu nggak bisa kalau kamu nggak belajar. Ini. Jadi bekal kamu. Jadi kalau kamu nggak pernah baca, nggak pernah dengerin, nggak pernah diskusi, kemudian mau pinter, pinter dari mana? Semuanya juga kan memperoleh proses. Kamu bisa segede gini kan bisa proses yang tadi saya katakan, mulai dari bayi terus. Kamu lahir segede gitu, mak kamu mana bisa? Nah, iya kan, mana bisa kamu melahirkanmu udah segede gitu kan? Iya kan. Jadi semua perlu proses, termasuk juga yang namanya orang kuliah, apalagi kamu baru semester 1. Kalau enggak kamu pelihara semangat kamu, tengah jalan kamu bisa putus sendiri. Males lama-lama, apalagi dalam daring ini, wah bosen. Makanya saya sengaja, saya kumpulin begini, kadang-kadang kita ketemu biar enggak bosen. Iya kan, maksudnya begitu. Baik, ada pertanyaan enggak? Ada. Ayo, silakan. Kan di Indonesia ini banyak kayak orang-orang tuh, nggak berpegangan, kayak misalnya
kasus-kasus yang kayak baru-baru ini ya, Pak. Dia ngaku diri dia itu kan di Indonesia ini banyak kayak orang-orang tuh gak berpegangan, kayak misalnya kasus-kasus yang kayak baru-baru ini ya, Pak. Dia ngaku diri dia itu punya ilmu banyak, kayak ustadz, ustazah gitu kan. Tapi ya gitu, dia cuma mengaku doang, tapi gak ada pegangan bahwa benar-benar dia itu ustadz atau ustazah. Terus sebenarnya dalam hukum Islam itu punya gak sih mereka hukuman tertentu, atau kayak cuman kita kayak nunggu aja dari kesadaran mereka sendiri? Oke, ini out of context ya, saya jawab, tapi kayaknya supaya jangan terlalu panjang kuliah kita, yang kuliah kita akhiri dulu ya, nanti kita lebih ngobrol lebih banyak. Baik, saya kira demikian saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas akan mendatangkan manfaat bagi kita bersama, baik yang mendengarkan di YouTube maupun teman-teman yang hadir di tempat ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau badai menghantam, walau taufan akan menghadang, langkah kakiku tak surut mencari dan terus mencari. Kaulah bunga pujaan, janji putih pernah ku ucapkan. Untuk nanti kan ku persembahkan.